الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين يا الله الحمد لله شكر pada Allah Subhanahu wa taala lewat mulalah ni saya keluar pergi apa tadi pukul 6 pun dekat 2 jam. Syukur kepada Allah Subhanahu taala yang menghimpunkan kita dalam majlis ilmu dan kita memohon supaya Allah menerima amal kita kerana tidak semua amal ibadat dan kebaikan yang kita lakukan pasti diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kesemuanya adalah bergantung kepada rahmat daripada Allah, sama ada untuk terima bacaan Quran kita, sedekah kita, ketaatan kita, semayang kita. Dengan sebab itu Nabi SAW menyebutkan bahawa semua orang masuk ke dalam syurga Allah dengan rahmatnya. Sahabat tanya, termasuk engkaukah ya Rasulullah? Nabi kan hebat ibadat dia, ketaatan Nabi hebat, akhlak Nabi hebat. Takkan Nabi tak boleh masuk syurga dengan amalan hak Nabi buat? Tuhan kata, Nabi pun jawab kepada sahabat radhiyallahu anhum, aku pun masuk syurga Allah dengan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahummarhamna jami'an, ya Allah, cucurilah kami dengan rahmat-Mu kesemuanya sekali, insya-Allah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hakikat kehidupan ini ialah dunia ataupun alam yang dinamakan sebagai akhirat. Yang tu hakikat kehidupan. Sebab dia banyak
antara sebab bahawasanya hidup ni ialah akhirat, antara sebabnya ialah dunia ni sak sangat. Malam ni kita dah umur 30. Malam ni kita dah umur 40. Malam ni ada yang di kalangan kita 50 lebih, 60 lebih. Itu habis. Kita akan pi satu alam yang di sana tidak ada lagi kematian. Mati ke tak mati, roh tak pernah bosak. Kalau tuan-tuan perasan, sejak Tuhan menciptakan roh, sejak itu roh tidak pernah rosak sampai bila-bila. Satu ketika dulu Allah menciptakan kesemua roh dan telah dihimpunkan di satu tempat. Semua daripada roh Nabi Adam hak pertama sampailah roh manusia terakhir pernah dihimpunkan di satu tempat. Duk sekali. Di dalam Al-Quran disebutkan ketika itu Allah Subhanahu Wa Taala bertanyakan kepada semua roh yang ada, Alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kalian? Soalan itu ditujukan kepada roh saya, roh tuan-tuan, roh kesemua bangsa ataupun anak cucu cicit Nabi Adam keseluruhannya. Waktu itulah kita semua dihimpunkan di satu tempat yang dinamakan tempat itu alam roh. Kemudian selepas dihimpunkan di situ, sampai zaman kita hidup, roh itu dihantar dan dihembus masukkan ke dalam tubuh badan bayi yang dikandungkan oleh mak kita masing-masing. Maksudnya roh sedia ada. Macam kita kata, kita simpan dalam peti air, lepas tu berkeluang adalah satu, satu, satu. Sampai masa berkeluang, sampai masa berkeluang, sampai masa berkeluang. Semenjak daripada Allah cipta dan himpunkan semua roh di satu tempat, sejak itu roh tidak pernah mati. Cuma perjalanan dia, tuan-tuan kena renung, bila sampai zaman dia, maka roh itu diambil, diletakkan di dalam tubuh badan bayi yang dikandungkan oleh wanita itu, kemudian dia lahir. Bila dia lahir, dia pun membesar sampai umur 20, 30, 40, 50, 70, meninggal. Adakah roh itu rosak, mati? Tak. Dia keluar daripada ni tubuh badan kita ini, kemudian dia berpindah ke alam lain. Dia tak rosak, dia tidak musnah, dia hanya berpindah ke alam lain, alam yang keempat namanya alam barzakh. Dia duduk di situ. Ada roh yang dimuliakan di alam barzakh, duduk di taman syurga. Ada roh yang sedang dibakar bersama jasad. Bakar. Tapi dia tak rosak. Bakar setahun, dua tahun, lima tahun, sepuluh tahun. Disalai, dibakar, disalai, dibakar. Sampai ditiup sangkakala yang kedua. Roh tak rosak. Bangkit pula. Lepas ditiup sangkakala yang kedua, bangkit digabungkan dengan tubuh badan kita yang macam dalam dunia ni, dengan warna kulit begini, dengan berat yang macam ni, dengan ketinggian yang macam ni, yang dengan nama yang macam ni, dibangkitkan di padang mahsyar dengan roh itu jugalah. Tak usah sekali ya Tuhan cipta roh. Sebab itu roh ini satu benda yang tidak ada jawapan, sehinggalah Quraisy pi ambil petua daripada ulama-ulama Yahudi nak tanya apa kat Muhammad ni, tanya pasal roh. Kerana roh tidak pernah dihuraikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada mana-mana para nabi. Wa yas'alunaka 'anil ruh, dalam Quran sebut, wahai Muhammad, orang Quraisy mai tanya kamu berkenaan dengan roh. Qulir ruhu min amri rabbi, jawab wahai Muhammad, roh ini adalah urusan rahsia rasmi Tuhanku. Tak ada apa tahu. Dia cukup uniknya. Hakikat roh ini kita semua akan tahu bila kita berpindah ke alam sana. Oh, baru kita tahu ni dia hakikat roh. Nabi pernah menyebutkan bahawa roh itu diletakkan di atas
di atas tangan malakul maut. Setelah diambil, dikeluarkan daripada tubuh badan kita, diletakkan di atas tangan dia. Ay, macam macam bola pula dah. Bentuk dia macam mana roh ni sebenarnya? Bila kita bangkit di padang mahsyar, membawa roh dan tubuh badan, batang tubuh yang sama, roh itulah yang, roh dan batang tubuh itulah yang berjalan menuju ke mahsyar, berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Tubuh badan dan roh yang tuan-tuan tengok malam ni, ni kita perhati fizikal, dalam ni ada roh, tubuh badan inilah yang akan berdiri di hadapan Allah dengan perasaan yang sama, situasi yang sama, tubuh badan dan roh yang sama. Macam ni, bila menghadap Allah, habis timbang amalan, belah kanan, sama ada pi belah kanan atau pi belah kiri, ashabul yamin ataupun ashabus shimal, belah kanan ahli syurga, belah kiri ahli neraka. Setelah diputuskan untuk masuk syurga atau neraka, roh dan tubuh badan kita akan masuk syurga. Allah ubah tubuh badan kita, tapi dengan roh yang sama. Badannya Tuhan ubah jadi tinggi, jadi 60 hasta, kemudian jadi muda, semua muda, semua jadi 30-an. Jumpa dengan ayah kita umur 30-an, jumpa tok kita 30-an. Ay, pelik no? Pelik benda syurga. Tetapi dengan roh tu jugalah. Ketika itu baru Tuhan ubah muka kita jadi segak semua. Takkan ada orang hodoh masuk syurga, semua segak. Tapi dengan roh yang sama. Sampai bila tuan-tuan? Selama-lamanya roh itu akan hidup di dalam syurga. Itulah cerita roh, dia tak rosak. Walaupun ketika mana orang yang hidup atas muka bumi ni, kemudian Allah takdirkan berlaku kiamat, roh tu tak rosak. Dia mati lah, mati roh keluar, dia tak hancur. Maka roh ni sesuatu yang luar biasa. Samalah macam orang yang bila ditimbang amalannya, maka dia pun masuk ke dalam neraka. Masuk neraka, dibakar dengan api yang kepanasannya 70 kali ganda daripada api dunia. 70 kali. Kita pasang lilin, tak 60 saat je, seminit, tak. Saja, pasang lilin, tutup jari. Lepas 60 saat tinggal apa? Lepas 60 saat nampak tulang, dan tulang tu pun dah hitam. 60 saat. Kalau sejam, adakah masuk neraka sejam? Uish, mana ada, mana ada dosa masuk neraka sejam? Siapa masuk neraka mesti lama punya. Mesti lama. Mesti makan ribu tahun. Fizikal kita, fizikal ahli neraka akan ditukar oleh Allah seperti mana Tuhan tukar fizikal ahli syurga. Cuma kalau tuan-tuan tanya ahli syurga dengan ahli neraka, siapa besar? Jawapan dia, ahli neraka lebih besar. Kalau ahli syurga, Nabi sebut dalam hadis sahih, sama tinggi dengan Nabi Adam, 60 hasta. Laki perempuan sama. Rupanya ahli neraka lagi besar. Iaitu Nabi kata, gigi gerhamnya saja seperti mana tinggi Bukit Uhud. Hadis tu pun sahih juga. Gigi gerham penduduk neraka, giginya saja setinggi Bukit Uhud. Uhud mana ustaz? Hak Madinah tu lah. Kita pergi Madinah, berdiri atas Jabalur Rumah, bukit pemanah tu, rendah ya. Talih belakang nampak Bukit Uhud, tinggi dengan panjang tu. Nabi kata tinggi itulah gigi ahli neraka. Kenapa Allah besarkan tubuh badan ahli neraka? Supaya lebih banyak ruang di tubuh badannya merasakan kepedihan dan juga melecur api itu. Tak faham? Okey. Kalau kita melecur sebelah dengan melecur satu badan, hak mana sakit lagi? Satu badan lah, sebab lebih banyak kawasan kulit yang kita rasa pedih. Maka Allah lebarkan kulit ahli neraka supaya kawasan yang sakit itu banyak.
inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sebab tu Nabi selalu ulang kepada kita semua bahawa hakikat dunia ini, hakikat hidup ni ialah akhirat. Dunia alam ketiga. Kita ada alam yang keempat, alam barzah. Kita ada alam yang kelima dan terakhir, akhirat. Tak lama dah. Tak lama dah. Dah duduk nombor tiga dah. Tinggal satu alam ni dah. Barzah, kemudian akhirat habis. Dua lagi je. Semua alam kecuali dunia, nama ni, semua alam iaitu dunia ada dosa dan pahala. Bila masuk pergi ke barzah, dah tak ada dah dosa dengan pahala, tak ada. Tak ada dosa pahala, tak ada yang namanya ibadat. Kalau kita rajin fikir lebih sikit, rajin fikir lebih sikit, yang namanya solat ni sehari lima waktu, kita tutup aurat, haram riba, haram minum arak, kena buat keluar zakat, kena pi umrah wajib, buat umrah wajib, lepas tu kena pi haji pula. Semua jenis-jenis ibadat itu hanya di dalam dunia saja. Dunia sajalah. Kalau malam ni kita meninggal, pukul 2 pagi satgi kita meninggal, maka mayang isyak kita satgi, yang itulah adalah yang terakhir. Nak jumpa bila pula isyak? Selama-lamanya. Tuan-tuan takkan jumpa dah yang namanya salatul isyak. Tak jumpa dah. Kalau siapa yang pagi ni pukul 2 pagi satgi dia meninggal, pagi tadi dia buat solat duha, hari ni pagi tadi dia buat solat duha, Allah ambil nyawa dia 2 pagi satgi, maka duha yang pagi tadi adalah duha yang paling akhir dalam hidup dia. Sampai bila ustaz? Selama-lamanya. Dia tak jumpa dah ke ustaz dalam syurga yang nama solat duha? Dia takkan jumpa dah. Sebab tu orang soleh kalau dia semayang, lama dia semayang. Sebab dia takut yang tu adalah semayang terakhir dalam hidup dia. Kalau pagi ni pukul 2 pagi Allah ambil kita, maka Quran yang kita baca hari ni, itu adalah lantunan terakhir dalam hidup kita, bersama dengan roh dan juga jasad kita yang terakhir. Tak jumpa dah kau ustaz? Tak jumpa dah. Buat selama-lamanya. Kerana alam yang dikatakan untuk beribadat hanya alam dunia ni saja. Sebab tu orang alim, orang soleh, dia tak rasa berat dengan dunia ni. Dia tak rasa berat sebab dia tahu tuntutan dan kewajipan yang dikenakan itu adalah sangat singkat, ringkas dan sedikit. Dia tahu sikitnya. Orang soleh dia akan kata, bila kita tengok, "Eh ustaz, sampai demam ustaz duk buat kerja ni. Tak berhenti-berhenti. Siang malam sampai 18 jam, 19 jam bergerak. Tak letih ke ustaz?" Rehat di sanalah, jawapan. Dia kata rehat di sanalah, nanti rehat juga. Dan ramai di kalangan kita yang tak tahu bahawa alam barzakh itu jauh lebih indah daripada dunia yang kita tengok ni. Dengan pemandangannya, dengan suasananya indah. Lah, taman syurga tuan-tuan, taman syurga. Takkan taman syurga macam Pulau Langkawi taman syurga? Pulau Langkawi tu baru tandas syurga. Kita nak buat perumpamaan. Ni taman syurga, masuk alam barzakh, Nabi kata ada dua. Sama ada taman syurga ataupun lubang neraka. Bukan neraka lagi, baru dia punya lubang sikit, baru dia kena api sikit-sikit. Siapa masuk alam barzakh mati dengan keadaan husnul khatimah, masuk taman syurga, bukan syurga lagi, baru taman syurga. Tapi dah indah dah. Bukan duduk setempat, duduk dalam kotak, duduk tunggu bila malaikat Israfil nak tiup ni. Tak ada, dia alam yang luas. Berapa tahun nak kena bersusah payah, nak jaga tak makan riba, nak jaga tak berzina, nak jaga mulut tak ngumpat, nak jaga tak sentuh arak, nak kena semayang berapa tahun? 60, kemudian selesai.
60 tahun kemudian selesai. Orang yang Allah ambil nyawa dia awal, umur 40, maka 40 tahun kemudian selesai. Orang yang ambil nyawa dia lebih, Allah ambil nyawa dia lebih awal, 30, maka 30 tahun kemudian selesai. Wa yawma taqumu as-sa'atu yuqsimu al-mujrimuna ma labithu ghayra sa'ah. Ketika kiamat, orang-orang pendosa dan pelaku-pelaku kesalahan, mereka sembang sama-sama mereka. Mereka kata, itu bukan kita hidup di dunia kah? Perbualan. Waktu duduk diri di mahsyar ni, kawan dia jawab, adalah kita duduk satu saat. Hak 60 tahun ni tak nampak lah. Ma labithu ghayra sa'ah. Dia kata ada duduk kot saat, sesaat. Habis 60 itu dianggap dan dihayati dengan perkataan sesaat saja. Sebab apa? Ketika itu dia sudah pun melihat satu alam yang tidak boleh dibandingkan lama dan panjangnya dengan angka. Tuan-tuan ambil sebutir pasir daripada lautan, kemudian sebutir pasir yang ada di tangan itulah dunia, dan keseluruhan had pasir yang ada di dalam lautan itu adalah tempoh hidup di akhirat. Tak ada nisbah. Tak ada nisbah. Begitulah yang disebutkan oleh pesalah dan pendosa-pendosa tegar yang akan dimasukkan ke dalam neraka bila sembang sama-sama depa. Yuqsimul mujrimuna ma labithu ghayra sa'ah. Depa kata duduk sesaat je. Pasti apa Tuhan bagi saat sangat. Bukan sesaat, lama sebenarnya. Sebenarnya lama, 60 tahun. Tapi ramai yang menjadikan dunia sebagai matlamat. 60 lebih pun duk gagah nak menega lagi. 60 lebih pun duk gagah duk nak pergi beli barang kemas lagi. Bukan dia nak bagi kat siapa, dia kata saya nak pakai, dia kata. Kita tidak meletakkan akhirat. Tak akhirat depan. InsyaAllah. Allah dah janjikan melalui lisan Nabi SAW. Orang yang letak akhirat depan, akhirat dia dapat, dunia dia dapat. Semua orang-orang Allah takdirkan. Ada yang ada keluarga, ada yang tak ada keluarga. Majoriti kita ada keluarga. Kita, isteri kita, anak-anak kita, majoriti ada keluarga. Dan kalau tanya keluarga yang normal, setiap ahli keluarga akan sebut yang normal lah. Yang tak normal pun banyak lah ni. Yang tak normal tu biasalah. Yang bunuh anak sendiri, yang anak tendang ayah sendiri, ayah tu semua yang tak normal. Semua anggota ahli keluarga yang normal, kalau ditanya nak duduk tak dengan keluarga selama-lamanya, semua akan sebut nak. Nak, semua nak duduk dengan ahli keluarga buat selama-lamanya. Apa perancangan kita? Masing-masing rancang ataupun teringin bercita-cita nak jadikan ahli keluarga semua pakat duk sekali nanti selama-lamanya. Apa yang kita buat? Nila ni di dunia apa kita buat? Kita tahu adik perempuan kita tak tutup aurat. Kita tahu abang kita tak semayang. Kita tahu ayah kita main nombor ekor. Kita tahu sekian-sekian buat kerja haram itu dan ini. Tapi kita tak buat apa. Maka satu hari kita akan berpisah daripada mereka. Mungkin selama-lamanya duk asing tu. Tuan-tuan, seronok ke kita masuk syurga, kemudian ahli keluarga kita masuk neraka? Seronok lah. Cuba renung tengok, bagi panjang, bagi lama. Sebab tu Tuhan suruh manusia ini berfikir. Afala tatafakkarun, afala taqilun. Tidakkah kalian mahu berfikir? Tidakkah kalian mahu merenung ayat-ayat Allah? Renung, Ustaz. Kita pi umrah 2 minggu, kalau pi dengan ahli keluarga, cuba tengok,
pi umrah 2 minggu, pi dengan ahli keluarga. Mak, ayah, kita 3 beradik nak duduk satu hotel ke nak duduk asing jauh-jauh? Oh, nak duduk sekali lah. Duduk pergi bisik kat travel tu, kan? Setiap kali turun bas duduk bisik, ustaz, bagi kami sebilik ustaz no. Mak ayah saya ni 2 minggu je. Kalau duduk asing pun bukan ada apa, cukup masa nak pergi tawaf ke nak pergi i'tikaf, pilah ketuk pintu bilik, turun pergi sekali. Tapi pasal apa nak duduk sekali? Pasal seronok bila duduk sekali. Kesengsaraan antara yang paling besar ialah apabila kita melangkah kaki kanan ke syurga, tiba-tiba ahli keluarga kita ada yang melangkahkan kaki menuju ke neraka. Wal'iyazubillah. Tuhan tak ceritakah dalam Quran? Wa amma man utiya kitabahu bi yaminih. Surah apa dah? Juzuk 30 lah. Waktu duduk terima buku amalan kan? Ada terima tangan kanan, ahli syurga. Hak terima tangan kiri dan juga daripada belakang, ahli neraka. Tiga cara ya. Hak paling teruk, belakang. Ambil buku ke belakang. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrih. Ambil ke belakang. Fasawfa yad'u thubura. Dia akan menjerit kebinasaan. Wa yasla sa'ira, dan dibakar dalam api yang panas. Wa amma man utiya kitabahu bi yaminih. Allah Taala cerita ahli syurga dapat buku tangan kanan. Kita tak boleh nak buat, ustaz, saya angkat tangan kiri cepat-cepat. Ha, nak tegih-hegih macam tu di dunia boleh. Hak ni depan Allah. Di hadapan Allah, semua anggota akan bergerak mengikut arahan dan amalan. Mengikut arahan Allah dan berdasarkan amalan kita di dunia. Satu-satunya anggota yang tidak berfungsi di akhirat, mulut saja. Ditutup dan disil oleh Allah SWT. Tutup terus, bateri terus. Mata bercakap, tinga bercakap, kulit bercakap. Sehingga tuan-tuan kepada kulit itu, bila melihat kulit mereka bercakap, mereka tanya, siapa yang membuatkan kalian bercakap? Maka kulit dia jawab, antaqana Allah. Allah yang membuatkan kami bercakap. Allazi antaqa kulla syai. Seperti mana Allah membuatkan anggota yang lain kesemuanya bercakap. Maka tangan kita bila Allah nak bagi buku amalan, tangan ni akan naik sendiri. Dia naik sendiri. Ambil. Kita bukan boleh suar. Dia naik sendiri. Ha, yang ni yang Allah sebut, wa amma man utiya kitabahu bi yaminih. Orang yang ambil buku amalan dengan tangan kanan, فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. Duk baca selalu surah tu. Dia sebab juzuk ammah, juzuk 30. Tapi kita tak tahu tafsir dia. Bila tahu baca, lagi seronok. Tu yang qari-qari Arab bila dia jadi imam, dia duk ulang. يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةِ. Dia duk ulang lagi. Sebab dia faham ayat tu, Tuhan panggil ahli syurga main-main. Semua ahli syurga main masuk. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Lepas tu daripada ulang ayat tu, duk ulang ayat tu, ulang ayat tu. Orang yang kata Allah ambil buku dengan tangan kanan, dia akan dihitung amalan-amalannya dengan mudah. Tuhan kata tak, okey, habis, 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 sampai habis. Semua amalannya dihitung dan banyak pahala yang dikumpulkan, terlalu sedikit dosa yang diimpulkan. Sikit sangat. Bila dah ambil buku tangan kanan, apa semua amalan dia pun dah habis kira, Allah kira pun tak susah. Dah jadi ahli syurga, apa jadi? Sini kita jarang tengok ayat seterusnya. Kita baca. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا. Tuhan kata,
lepas ambil buku tuan-tuan, Ish dapat keputusan, bukan keputusan 9A SPM. Budak dapat 13A SPM pun kadang nak pitam, seronok terlampau, padahal baru SPM. Apatah lagi apabila dapat keputusan di antara untuk hidup selama-lamanya bahagia, tidak ada lagi sengsara. Selama-lamanya sihat, tidak ada lagi sakit. Ni syurga, ni ini makna syurga. Untuk hidup selama-lamanya gembira, tidak ada lagi sedih. Untuk hidup selama-lamanya kaya, tidak pernah gaji kita dikurangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam syurga. Semua adalah billionaire dalam syurga. Apa kita buat lepas ambil buku tu? Allah Ta'ala kata, satu benda kita buat, iaitulah wayan qadibu ila ahlihi masrura. Dia pun lari pi cari ahli-ahli keluarga lain yang juga pakat dapat buku daripada tangan kanan. Allah Ta'ala sebut dalam surah itu dalam keadaan penuh kegirangan dan kegembiraan. Tentang kita dapat, waktu kita duduk tengah kira tu, kita duduk nampak dah mak kita duduk ujung tu. Dia pun pergi belah kanan juga. Bila kira tang kita, timbang amalan kita apa semua habis, Tuhan angkat tangan kanan kita. Kita pun tutup-tutup buku amalan, ligan mak kita, mak, abang pun masuk syurga juga. Sonok. Allahu Akbar. Ni Tuhan sebut dalam Quran. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا. Nulikan cari ayah dia, berpeluk, pakat teriak. Di mana? Pakat pi telaga Kausar waktu tu. Dia proses dari lepas tu pi sana. Nabi kata waktu berada di telaga itulah semua baru boleh mula mengukirkan senyuman. Paling singkat adalah 50 ribu tahun berdiri di mahsyar. Dalam suasana keadaan Allah Rabbul Alamin, dalam keadaan Allah, dalam keadaan yang paling Allah murka sekali adalah pada hari itu. Binatang pun jalan tak berani nak pandang ke atas. Eh, ada binatang ke ustaz? Yang duk dengar ceramah mahsyar saya, depa tahu. Allah sebut dalam Al-Quran, wa idzal wuhushu husyirat, dan apabila binatang-binatang juga dibangkitkan dan dimahsyarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jaga elok-elok. Apa keluarga-keluarga hak beriman ni pakat berimpun seronok. Kira adik-beradik tanya angah mana? Teriak. Bila mak tanya kita angah mana? Angah pergi belah kiri mak. Hak ni bukan keputusan dapat kerja, tak dapat kerja, naik pangkat ke turun pangkat. Ini adalah keputusan ahli syurga atau ahli neraka, keputusan periksa yang paling besar dalam sejarah semua anak-anak Adam alaihissalam. Paling besar. Dah habis kumpul di tah titian sirat, pakat duduk dalam syurga, teringat dah ahli keluarga. Ingat. Seronokkah kita duduk di syurga, anak-anak kita, suami kita, atau isteri kita, atau mak ayah kita duduk dalam neraka? Seronokkah kita duduk di syurga? Seronok. Sedih. Kita pergi ziarah ahli syurga, boleh menziarahi ahli neraka? Boleh. Subhanallah. Syurga ni nikmat yang tidak ada penghujung. Sampai ziarah ahli neraka pun boleh. Ada dalil ke ustaz? Quran, tak payah tanya dalil. Sahih kata sahih. Ahli syurga pun pi tengok, nampak ahli keluarga dia. Mak kita kalau melecok sikit pun kita hati duk sedih ni. Mak kita ke ayah kita ke, kalau kencing manis ke nampak kaki duk bulat tu, kita punya duk sedih tak tahu nak katalah. Bukan sakit, bukan sakit hak lain pun, mulut duk boleh makan lagi, duk suap lak lok 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 duk masuk lagi, kaki tu duk sakit.
kita sedih dah. Kalau tengok mak kita, tengoklah neraka. Bukan api biasa. Mak kita pandang kita nampak kenai. Anak kenai. Minta ayam. Minta makan dan minta minum. Ni Tuhan Allah SWT cerita dalam Quran. Antara yang diminta oleh ahli neraka ialah makanan dan minuman. Bila tengok ahli syurga yang mereka kenal, maka dijawab oleh ahli-ahli syurga, inna Allah, sesungguhnya Allah, haramahuma alal kafirin. Allah telah mengharamkan dua benda itu, makanan dan minuman, kepada orang-orang yang kafir ataupun ahli neraka. Orang perempuan pada zaman Nabi SAW, satu orang wanita isteri Nabi lah tanya, saya sebut dalam forum dulu ni, Ummu Habibah atau Ummu Salamah, saya tak pasti. Dia tanya, ya Rasulullah, nisa'un mu'minat afdal amil hurul ain? Isteri Nabi tanya Nabi, ya Rasulullah, orang perempuan yang bertakwa kemudian masuk syurga, depa ni mulia lagi ke bidadari? Hak Quran duk sebut tu lebih mulia dan lebih cantik. Kita orang lelaki dengar bidadari, kecantikan bidadari, kecantikan bidadari, dia main satu perasaan, apa dia? Ish, janganlah bagi jumpa bini aku dalam syurga nanti. Oh, punya teruk. Nu dia duduk dengar, dia duduk nampak hak pakai baju kelawar di rumah kan. Main ceramah ustaz duduk sebut bidadari ni, Allahu Akbar. Dengan usia dia, dia tak hilang darah dia, hanya tengok kita saja dia tak perhati laki lain. Kita pun duk bayang seronoknya. Isteri Nabi tanya Nabi, ya Rasulullah, wanita bertakwa bila masuk syurga, adakah dia lebih afdal ataupun bidadari yang lebih afdal, lebih cantik, lebih mulia? Nabi jawab, nisa'un mu'minat afdal minal huril ain. Subhanallah. Nabi kata wanita-wanita apabila dia bertakwa kemudian dia masuk syurga, dia lebih cantik dan lebih mulia daripada bidadari. Hak ni yang orang jangan murai. Kan? Orang perempuan zaman Rasulullah mesyuarat, kemudian pilih seorang wakil, hantar pergi ke Nabi SAW mesyuarat. Kita lancarkan tabung derma pembinaan surau baru. Mana tabung dia ada? Lancarkan tabung. Dia derma ni bertambahnya usia, maka kena tambah jumlah tu. Betul eh? Kalau umur 50 duk pegang duit hijau saja tak jadi. Sungguh rugi dia. No? Rugi dia. Sebab Nabi bersumpah, Nabi bersumpah, ma naqasa malu abdin min sadaqah. Demi Tuhan Nabi kata, takkan kurang duit orang yang bersedekah. Bukan Tuhan ganti di sana saja. Di dunia lagi Allah akan ganti duit tu dengan 10 hingga 700 kali ganda. Kami merasainya. Sebab tu kita tak berasa nak rugi dah 200 kah, 300 kah, 400 kah. Dia mesti bertambah. Bila umur bertambah, amal ibadat mesti bertambah, akhlak mesti bertambah elok. Kalau tidak, ada masalah pada ibadat, pada iman kita. Mesti ada masalah. Muhasabah, hak umur 50 tak pernah sedekah 100, masalah.
Ustaz kami pun gaji berapa? Ai baju raya beli kat anak saja 200 boleh? Ha, itu semua mohong. Tak boleh mohong. Kita dengan Tuhan. Baju raya anak seorang kita pergi 200. Bila mai sedekah 100 kita nampak 1 juta. Oh, ketak tangan nak bagi. Cukup rugi lah kan. Kalau tak dapat, tidak pernah merasai nikmat Allah menggandakan bilangan tu, cukup rugi lah. Dia bila dapat sekali, bukan yang tu matlamat. Matlamat kita Allah redha. Matlamat kita Tuhan redha. Hak tu je. Cumanya hadiah-hadiah hak Tuhan bagi. Hadiah tu. Tak pernah rasa hadiah daripada Allah, ada masalah. Hadiah-hadiah luar biasa tu. Bagi 100, bukan Tuhan ganda 10, dapat 2,000 lebih. Dia mai rezeki ke mana ke mana. Eh, kata banyak anak. Allah nak bagi hadiah. Matlamat kita redha Allah. Apatah lagi nak buat surau pula. Allahu Akbar. Kita kalau yakin cincin emas kita bagi 1, dia mai 10. Mesti kita akan bagi 10, dia mai 100. Tapi kena yakin lah. Kan? Kalau tak yakin, tak dapat apa. Kan? Tak yakin, baru duk ni kan. Dia mula sikit-sikit. Tu tajuk sedekah. Seronok sedekah. Subhanallah. Jadi, isteri Nabi SAW, apa nama ni, zaman Nabi, datang seorang wanita. Lepas mesyuarat sama-sama mereka. Kemudian hantar satu orang perempuan muslimah, orang Islam lah, muslimah yang paling bijak sekali. Namanya Asma bintu Yazid. Dia pun pilih dia. Dia ni mulut dia yang paling fasih. Muslimah zaman Rasulullah, hebat-hebat lah. Cumanya ada satu benda yang mereka nak bincangkan, iaitu ya Rasulullah. Dia pergi jumpa Nabi. Adalah maksudnya mahram apa semua tu memang sangat-sangat dijagalah oleh Rasulullah kan, penyampai syariat. Bila wanita ni masuk, muslimah ni zaman Rasulullah ni masuk, dia kata ya Rasulullah, aku ialah utusan kepada semua wanita di Madinah. Oh, rupanya dia pun punya exco mesyuarat berkelak satu usul. Ya Rasulullah, aku mewakili seluruh wanita di Madinah. Kami membawa satu usul, iaitu kami selalu mendengar orang laki-laki mempunyai banyak kelebihan. Antara yang disediakan oleh Allah, kelebihan yang paling tinggi yang orang perempuan tak boleh dapat ialah mana-mana orang laki-laki yang berjihad fi sabilillah, kemudian dia mati syahid, dia tak rasa sakit kematian, dia masuk syurga tanpa hisab, dia bangkit di padang mahsyar dalam keadaan dia syahid, membawa bendera syahid, kemudian macam-macam. Roh orang syahid ni tuan-tuan, kalau dia syahid sejak 10,000 tahun yang lalu pun, pada zaman Nabi-Nabi yang terdahulu, zaman mana pun, termasuk syuhada di kalangan umat Rasulullah, mereka tak duduk di barzakh, mereka duduk dalam syurga dah. Tetapi mereka duduk di dalam paruh ataupun jasad burung-burung hijau. Hadis sahih. Tu dia punya. Dah lah mati tak rasa sakit. Satu-satunya kumpulan manusia yang mati tak rasa sakit adalah syuhada. Para Nabi dan Rasul sakit tak mati? Sakit. Termasuk Rasulullah merasakan kesakitan sakaratul maut. Nabi. Ulama besar ustaz, wali besar. Lah Rasulullah rasa sakit. Tiba-tiba Tuhan duk pi kelas satu kumpulan, itu Allah Taala punya kuasa lah. Satu kumpulan yang kalau mati tak rasa sakit, iaitu syuhada, orang perempuan zaman Nabi kata, ya Rasulullah, kami hak ni yang kami tak puas hati ni. Kita duk ingatkan hak gaji sama rata ke, hak lesen boleh memandu ke, macam di Arab Saudi apa semua kan, hak nak pergi kerja ke, orang perempuan duk perjuangkan hak tu. Rupanya muslimat zaman Nabi, dia perjuangkan hak apa? Tu, hak nak masuk syurga. Sama hebat dengan orang lelaki-lelaki. Tu cara fikir.
Kita nak kata orang dulu pegang Islam jadi mundur, tapi kita melihat kepada sejarah, munculnya ribuan pakar dalam penyelidikan dan akademik semuanya pada zaman pemerintahan Islam. Yang cipta matematik, yang mencipta teori terbang, teori muzik, yang cipta segala jenis alat bedah, yang mencipta semua ulama Islam yang memegang Islam betul-betul. Maksudnya maju, maksudnya maju. Maka Nabi ajak generasi yang hidup pada zaman Rasulullah, lelaki dan perempuan, untuk meletakkan akhirat nombor satu dalam kehidupan mereka. Mereka berniaga ke, dia pandang akhirat. Dia keluar daripada rumah dia, dia pergi ke kedai, dia timbang dengan akhirat. Semua, semua segi, semua dia menimbang dengan ukuran akhirat. Kalau buat macam ni, rugi di akhirat, tak payah buat. Maka kumpulan ataupun wakil kepada muslimah Madinah ketika itu mai jumpa Nabi, dia saja bawa sorah ke semua muslimah ketika itu. Dia kata, ya Rasulullah, kami ini dapat apa? Pasti apa kami tak dapat macam yang orang lelaki-lelaki dapat? Apa jawapan Rasulullah? Tengok ah, jawapan Nabi. Nabi kata, abliri, wahai Asma, abliri, sampaikan, man laqiti minan nisa, siapa-siapa sahaja di kalangan wanita yang kamu jumpa, anna ta'ata zawji, bahwasanya mentaati suami-suami mereka, wa'tirafan bihaqqihi, melakukan tanggungjawab kepada mereka, melaksanakan hak mereka, Nabi kata, yang dilu zalik, sama macam pahala berjihad fisabilillah. Orang perempuan memang tidak diwajibkan berjihad daripada dulu lagi. Wanita tidak diwajibkan berjihad. Jihad wajib kepada orang lelaki-lelaki. Apabila Allah mewajibkan jihad kepada lelaki-lelaki, dia kena tinggal rumah, dia kena tinggal kerja, dia kena tinggal pekerjaan dia, gaji dia, dia kena tinggal anak-anak dia, dia kena tinggal seluruh kehidupannya. Maka bayaran yang Allah bayar kat dia ialah, hang mati tak sakit, kemudian hang, kalau hang meninggal syahid, hang masuk syurga tanpa hisab, kemudian macam-macam, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kelebihan mati, mati syahid. Sebab apa tuan? Nu nak tinggal rumah, bukan tinggal pi kursus seminggu. Kita tinggal pi kursus seminggu, hari ketiga tu telefon dah. Duduk dalam kursus tu boleh keluar telefon, teringat, ni hantar muka anak masa ada buat apa. Bini kita pun tak. Budak tu pun dengan korek hidung lah apa lah, macam-macam punya gaya lah main hantar. Seronok tengok. Seminggu. Jihad ni keluar tinggal, tinggal terus keluarga. Balik tak balik, jangan tanya. Itu besar. Apabila Allah cabar untuk kita tinggal pekerjaan kita, gaji kita, rumah kita, isteri kita, anak-anak kita, ladang kita, syarikat kita, maka Tuhan bayar satu bayaran yang tidak ada tolak bandingnya. Nabi kata, orang perempuan bila dia taat pada laki dia, selama tidak melakukan maksiat arahan suami itu, maka sama macam pahala lelaki berjihad fi sabilillah. Nabi tambah belakang apa dia? Wa qalilun min kunna man yaf'aluhu. Sikit sangat orang perempuan yang melakukan perkara itu. Maka dengan sebab itu, yang membuatkan wanita banyak tergelincir masuk dalam neraka ni dua aja. Aurat, ketaatan kepada suami, dua ni. Kalau dari segi ibadat, orang perempuan menang. Orang perempuan lebih banyak puasa sunat daripada orang lelaki. Kalau dari segi ibadat, orang perempuan lebih banyak semayang daripada orang lelaki. Kalau dari segi ibadat, orang perempuan lebih banyak baca Quran daripada orang lelaki, walaupun dia main cuti sekali-sekala. Kalau tengok dari segi infak, tuan-tuan,
Saya pusing satu Malaysia kalau tak dua tabung, tak dua tabung, selalunya tabung belah muslimat lebih banyak daripada belah muslimin. Orang perempuan kedekut ustaz. Ya, tu dulu. Dulu sebab apa? Sebab mereka tidak bekerja. Tak mana pun tuan, saya tak tabung kan. Tak mana pun tak tabung, muslimat lebih banyak. Dia kalau dia buat ibadat. Tapi mai tang hak ni, hak mentaati suami ni. Nabi sebut wa qalilun min kunna man yaf'aluhu. Nabi kata sikit sangat yang boleh buat. Yang membuatkan banyak yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke dalam neraka. Maka kita kena jaga. Terutamanya wanita-wanita hari ini yang bekerja. Banyak suami-suami kecil hati. Balik rumah tak ada lagi makanan. Kena keluar pergi beli pula tiap-tiap hari. Kadangkala sebahagian keluarga suami tu gaji besar dah. Tapi hak isteri nak merasa juga. Dia kata nak merasalah gaji sendiri bang. Lah suami dah 8,000 dah. Ada keluarga-keluarga kita jumpa. Isteri duk pujuk hari-hari. Hari ni buat gulai ketam, esok buat apa nama kira duk masak hak special ni lah. Sampai nak boleh kata yes tu. Boleh-boleh kerja habis. Di rumah ada timbunan kain, di rumah ada timbunan pani tak basuh dan sebagainya. Maka yang tu lebih besar dosa dan mudaratnya pada seorang isteri. Saya rasa sekadar tu dulu insya-Allah untuk malam ni. Ceramah ringkas saya. Kan? Saya mai dalam keadaan kosong tuan. Inilah kosong tu. Banyak urusan. Balik sagi pun nak bersiap untuk mukhayyam esok 3 hari 2 malam. Mukhayyam perkhemahan. Perkhemahan bukan kemah pi seronok main gitar ni. Kemah hak kita latih budak apa semua kan. Latih malam-malam sebagainya. Mai dalam kosong saya tak fikir apa pun tak saat ni nak cakap apa. Saya duduk tang ni sat-sat baru duduk. Yang tu lah keluar tu macam-macam. Ustaz Safi bagi tajuk apa pun saya tak cakap lah kan. Jadi saya rasa sekadar tu dulu kot. Balik lagi nak kena susun pula. Pagi esok nak keluar, nak briefing budak dan sebagainya. Saya mohon maaf banyak-banyak tuan-tuan. Kerana tak ada persiapan yang baik. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lemah, kurang dan cacat itu daripada diri saya sendiri. Qulu qawli hadha astaghfirullah al-azim li wa lakum. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan sunnah. Innal insana lafii khusr illa alladheena aamanu wa 'amilus shalihaati. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.